Hai penonton setia Resa, kali ini Mimin punya kabar terkait artis terbaru Resa Ardila, semoga sehat selalu ya. Dan dimudahkan rezekinya. Jangan lupa luangkan waktu untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasinya, agar tidak ketinggalan info terbaru tentang Resa. Penyanyi asal Sulawesi itu membuka penampilannya malam itu dengan lagu Terlalu Cinta. Lewat lagu tersebut, penonton hanyut dan tidak sedikit yang ikut bernyanyi bersama. Selesai lagu pembuka, diva pop itu lantas menyapa penonton yang didominasi remaja dan dewasa. Suasana romantis kembali saat intro lagu Kamu Yang Kutunggu terdengar. Tak disangka ketika musik baru mulai, muncul sosok Ridho Roma dari balik panggung, penonton berteriak histeris menyaksikan kejutan tersebut. Duet romantis begitu terlihat Resa dan Ridho Roma tepuk tangan, teriak histeris dan ikut bernyanyi terlihat dari para penonton yang hadir. Beberapa kali, kedua penyanyi saling bergandengan tangan yang membuat penonton semakin histeris. Ridho Roma memang tak disebut dalam lineup, sehingga fans yang tak siap merasa kaget dengan kehadiran Ridho Roma di atas panggung, penampilan mereka diawali dengan berada saling berjauhan di panggung. Suara merdu Ridho mengalun pasti dilanjutkan dengan tak mau kalah artis lain, ia juga menunjukkan kemampuan tarik suara. Ridho Roma terlihat keren mengenakan jas, yang menjadi ciri khasnya. Sementara, Resa juga tampil sangat anggun dengan gaun panjang dengan warna merah yang dibiarkan tergerai. Kecupan pipi kanan di akhir lagu sebagai penanda kolaborasi Resa dan Ridho Roma telah berakhir. Dalam aksinya di Love Fest 2022, Resa tak hanya memberi lagu bertema romantis dan galau. Beberapa lagu hits dibawakan pada malam itu, diantaranya Tegar, Sakura, dan Pudar. Semangat penonton bangkit dengan aransemen baru. Mereka akhirnya bertemu di tengah panggung dan menyanyikan Percayalah dengan penuh penghayatan yang dalam. Kian membuat nuansa romantis, mereka pun tak lupa saling berpegangan tangan. Duet apik antara Ridho Roma dan Resa mantap menyuguhkan aksi panggung yang menambah kemeriahan di The Biggest Concert Ridho Roma Sound of Love. Yuk simak kembali penampilan mereka berikut di video.com. Melly Goeslaw akhirnya membuat mimpi Resa menjadi terwujud dan membuat gadis asal Jeneponto tersebut sangat senang. Melly tidak ingin menyia-nyiakan suara emas Resa. Akhirnya, ia pun memutuskan membuatkannya single dengan judul Beban Cinta 2 untuk gadis berumur 19 tahun tersebut. Penggemar Nike Ardila seperti mendapatkan obat rindu dari lagu yang dirilis oleh Melly Goeslaw tersebut di channel YouTube miliknya karena menggandeng Resa yang membawakannya dengan suara mirip Men Yang Nike Ardila. Setelah ditunggu-tunggu penggemar, akhirnya single tersebut rilis dan tayang perdana di channel YouTube Melly Goeslaw TV pada 2022. Beberapa hari yang lalu, Melly Goeslaw merilis single berjudul Beban Cinta 2 di channel YouTube miliknya yang dinyanyikan oleh Resa. Setelah beberapa bulan terakhir ini, jagat maya sempat dihebohkan dengan kehadiran Resa yang memiliki suara sangat mirip dengan mendiang Nike.